gelas-gelas pusat sengketa. Gelagat kelas, gelagat balas, pusara sesat sering kembang kentalnya. Apakah di sana masih ada belas kasihannya? Mungkinkah mereka masih merasakan iba? Siapa yang harus menjadi tujuan utama untuk meminta? Di manakah akan dapat bertemu dalam damai suasana? Tanyakan saja, utarakan dalam surat-suratnya, serukan dalam suara-suara membahana, nyanyikan ketika telah bertemu iramanya. Sekalipun jawab masih berada dalam gelap, sekalipun balas masih berada dalam gelas, gelas anggur berubah diam menjadi penghibur, gelas kaca berubah luka menjadi tak terbaca. Gelas-gelas berputar pada pusara, gelas-gelas berpusat pada lingkarannya. Pusat dari setiap kekejaman, pusat dari setiap kekerasan. Gelas-gelas pusat sengketa, gelagat kelas, gelagat balas pusara sesat sering kembangkan tanya.